Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Jangan pernah bosan untuk menonton konten-konten saya. Kali ini teman-teman, kita hunting di kawasan, nanti saya lihatkan spotnya. Kita tujuan untuk makanan BOP kita carikan. Nanti kalau poin kita kasih makan, nanti kalau yang berlebihan, apabila kita mendapatkan berlebihan, kita konsumsi juga kawan-kawan. Saya bersama anak saya si Pati dan ibu speaker. Di sini saya nyanggong menunggu buruan. Semoga kita poin hari ini. Ibu speaker saya, di sini kita menunggu, nanti kita shoot teman-teman. Teman-teman nanti melihat di mounting saja teman-teman. Kalau ada shootan. Ini patung lok-loknya tadi ketinggalan. Sudah ada balasan kawan-kawan. Cuma belum berani dia keluar. Oke, kita tunggu saja. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Namanya juga buruan hidup, jadi rejeki-rejekian saja kita dapatkan ini. Setelah ini, apa yang bisa kita konsumsi, kita konsumsi. Kalau dapat berlebihan, kalau dapat cuma 1-2 ekor, itu lebih baik untuk BOP kita. Kalau BOP memakan daging burung begini yang segar, dia akan ini teman-teman, akan kuat, sehat, segar. Nah oke, kita tunggu. Sudah ada balasan. Ya itu kepalanya sudah mulai keluar kawan-kawan. Nanti teman-teman melihat di mounting saja di teleskop. Oke, jangan bergerak ya. Ya. Masuk lagi dia kawan-kawan. Kita bersabar aja dulu. Bersabar. Ya ini teman-teman, ada teman-teman. Ya, poin kita teman-teman. Poin kita teman-teman. Kita tunggu lagi satu ekor, ada keluar kepalanya. Ayo diam-diam. Oke teman-teman, kita poin. Teman-teman bisa melihat sendiri tadi di mounting. Ini kita mau gorok saja teman-teman. Ambil pisau. Pisau di situ. Kita mau langsung gorok. Karena dia padahal kenanya ini bagian lehernya, cuma jaraknya sekitar 10 meter. Jadi matinya ini lambat. Ya pisau. Kita mau gorok dulu ya teman-teman. Kita gorok dulu rok-roknya. Ya lumayan teman-teman, dapat satu ekor kita. Iya dia, namanya juga digorok begitu. Ya ada lagi. Bersabar lagi, kita menunggu kawan-kawan. Jangan gerak Padli. Ya itu ada mendekat kawan-kawan. Semoga poin kita. Bismillah. Allahu Akbar. Aduh, tidak kena.
reset. Bismillahirrahmanirrahim. Mendekati speaker dia meleset lagi. Aduh, sayang sekali nih. Jaraknya ada sekitaran 20-an meter ini, kawan-kawan. Kita target kita di depan sana. Speaker saya taruh sekitar 15-an meter. Tadi ada, cuman dia kabur. Saya shoot tidak kena, teman-teman. Tidak kena tadi saya ngeshootnya. Kita tunggu lagi 5 menit, setelah itu kita balik kanan karena di sini sudah mau siang. Sudah ada jam 10:30. Tidak apa-apa, kita poin cuma 1 ekor saja tadi. Dewasa ini. Jadi kita tunggu 5 menit lagi, kalau tidak ada keluar juga kita balik kanan pulang saja. Karena saya juga belum mandi, kakak Padli juga ini anak saya belum mandi juga ini. Ya ini selalu ikut berburu dengan saya. Oke. Untuk makanan BOP. Oh, itu ada keluar. Kita tunggu 5 menit lagi, teman-teman. Jika tidak ada juga ya sudah. Akhiri saja dulu berburu kita karena di sini sudah mau siang, mau tengah hari. Kita mau mandi dulu. Tadi pagi-pagi kita ke sini mencari tempat jam 9, terus tiba di sini jam 10. Jadi tidak apa-apa kita poin 1 ekor agar tidak mubazir juga, teman-teman. Mubazir, tidak mubazir. Jadi kita untuk BOP saja, cukup untuk BOP saja. Yang penting BOP kita selalu sehat. Saya harap spot kawan-kawan. Sekian dari saya, Kaltim Ekstrim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada resepnya. Oke. Bawa pisau. Oke, kita balik kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Di sini saya nyanggongnya atau menunggu buruan di sini. Nah, di situ kita menunggu ruak-ruaknya. Kita dapat tadi sama burung cuit. Nah, dapat burung cuit juga 1 ekor juga. Kasih lihat Padli, dua-dua. Coba sana-sana, jangan dekat-dekat ya. Dapat 2. Lumayan juga ini untuk BOP. Udah, sana. Ada burung cuit tadi merah. Nah. Oke, saya mau ambil speaker saya di sana. Oh, di motor kah? Oke, teman-teman, kita tadi dapat, mau pas balik kanan tadi dapat cuit 1 ekor. Jadi lumayan juga itu dagingnya untuk BOP kita. Oke, sekian dari saya, terima kasih.